PSSI memprioritaskan Shin Tae-yong untuk menakodai timnas senior dan timnas Indonesia U23 di sisa kontraknya hingga pertengahan tahun depan. Shin Tae-yong dihadapkan dua turnamen bergengsi untuk timnas Indonesia U23. Yang pertama, Piala AFF U23 2023 di Thailand pada 17-26 Agustus 2023. Kedua, sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 6-12 September 2023. Ini adalah perkiraan starting 11 dari timnas Indonesia U23. Untuk penjaga gawang ada Hernando Ari Sutaryadi dari Persebaya Surabaya. Ini andalan juga di timnas senior. Yang bek kanan ada Bagus Kava dari klub Borneo FC, ini sebagai bek kanan. Dan selanjutnya ini bek tengah ada Muhammad Ferrari, ini dari klub Persija Jakarta. Ini juga pemain andalan dari Persija Jakarta. Yang satu lagi adalah bek tengah Rizky Ridho, ini juga satu tim dengan Muhammad Ferrari di Persija Jakarta. Yang selanjutnya ini adalah bek kiri, ada Pratama Arhan, ini klub dari Tokyo Verdy. Ini juga mempunyai lemparan yang bagus. Yang untuk gelandang ada Avendra Dewangga, ini gelandang tengah, dia sangat energik sekali. Dan diduetkan dengan gelandang tengah juga, yaitu Ananda Rehan dari PSM Makassar. Ini juga gelandang yang sangat energik, cocok dengan Dewangga. Yang selanjutnya kita bergeser ke gelandang sayap kanan. Ini ada Fajar Faktur Rahman dari klub Borneo FC. Ini juga sangat bagus dalam permainan sayap. Di gelandang tengah juga ada Marcelino Ferdinand, dengan diduetkan dengan Fajar ini juga akan bagus ya. Dari Witan kita lihat di gelandang sayap kiri, ini sangat cocok bermain bersama Ferdinand. Dan untuk striker ini ada Ramadan Sananta, penyerang depan yang dari PSM Makassar pindah ke Persis Solo. Dan teman-teman, itu adalah prediksi saya, formasi yang diturunkan oleh Cook Shin Tae-yong. Satu-satunya opsi buat Shin Tae-yong untuk menyerang tunggal timnas Indonesia U23 yaitu Ramadan Sananta yang sangat gacor di BRI Liga 1 musim lalu dan SEA Games Kamboja 2023. Sepanjang musim lalu, Sananta merangkum 16 gol untuk PSM dan timnas Indonesia U23, termasuk 5 gol yang mengantarnya sebagai pemain tersubur di SEA Games Kamboja 2023. Postur Sananta ideal untuk menjadi striker usia U23. Bomber berusia 20 tahun ini memiliki tinggi badan 182 cm yang membuatnya lihat dalam duel udara. Nah, itu teman-teman, itu adalah prediksi timnas U23